Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas prediksi sinopsis sinetron Samudra Cinta episode malam ini, 3 Agustus 2020. Samudra dan Cinta terlihat sedang berada di sebuah bis. Sepertinya mereka akan pergi berbulan madu untuk yang kedua kalinya. Dan terlihat juga Cinta yang sedang duduk bersama Gio. Sam yang melihat itu pun cemburu dan ngambek terhadap Cinta. Cinta pun kemudian membujuk Samudra agar tidak marah lagi kepada dirinya. Dan akhirnya setelah beberapa lama, Cinta pun berhasil membujuk Samudra. Di scan lain, Wani sudah sadar dari komanya. Rupanya Wani mengalami lupa ingatan. Dan ia pun berusaha mengingat-ingat apa yang sebelumnya terjadi pada dirinya. Dan akhirnya Wuning ternyata mengingat tentang Ferry, Lila dan pernikahan Samudra dan Cinta. Saat Wuning melihat sosok Ferry yang berada di depannya, ia nampak sangat terkejut bercampur marah. Ferry yang melihat itu nampaknya tak tega dan khawatir terkait keadaan Wuning. Dan di episode selanjutnya, sepertinya Wuning akan mengetahui tentang rencana Pak Ferry untuk menjauhkan dirinya dengan anaknya yang baru lahir dan Samudra. Dan otomatis Wuning akan membenci Ferry dan Lila karena telah membuat pernikahan Samudra dan Cinta berjalan dengan lancar dan membuat dirinya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Akankah Ferry memberitahu Wuning bahwasanya ia memiliki seorang putri dan memberitahukan kepada Samudra bahwa Wuning masih hidup? Atau justru Ferry akan berbohong untuk sekian kalinya? Masih menjadi misteri kan guys, maka dari itu jangan lupa untuk saksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.